Bareskrim Polri mengungkap modus 7 panitia pemilih luar negeri atau PPLN yang kini sudah jadi tersangka kasus pemalsuan data pemilih di Kuala Lumpur. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhanda Diraharja Puro mengatakan para tersangka memalsukan data pemilih dari yang puluhan ribu menjadi ratusan ribu secara sistematis. Bahwa data penduduk potensial pemilih pemilu KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur berjumlah 493.856. Dari penyelidikan yang dilakukan, hasil jumlah DPT tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Sebab setelah dilakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit, pemilih di Kuala Lumpur hanya 64.148. Juhandani menyebut ada dugaan orang dalam yakni para panitia melakukan kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik. Namun dirinya belum menjelaskan perwakilan parpol hingga identitas para tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.